Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku petani bawang merah Indonesia dimanapun berada. Nah, kita kembali bicara masalah ulat daun bawang merah ya. Nah, di sini kita lihat ini kupu-kupu ini ya, menjadi biang persoalan daripada ulat daun ini. Nah, kupu-kupu ini bertelur dia 500 sampai 600 butir ya. Dalam waktu 2 hari 3 hari dia menetas nih. Dia telurnya 500 sampai 600 butir ya per hari, dan dia akan menetas dalam waktu 2-3 hari yang akan menjadi ulat menyerang daun bawang merah ya. Nah, kalau telur ini kita tiadakan, maka tidak ada ulatnya. Nah, cara menghentikan telur adalah dengan cara membunuh kupu-kupu atau kaper ya. Nah, ulat ini kalau menetas dia berada dalam, masuk ke dalam rongga daun bawang merah ya. Nah, selama 8 sampai 10 hari ya. Nah, ini ulat ya. Ini ulat nih karena ada telur ada karena kaper atau kupu-kupu atau imago ya. Nah, kalau telur sudah ada, ulat dia pasti ada nih. Dia masuk, ketika dia menetas dia masuk ke dalam rongga daun bawang ya, menjadi ulat yang menghancurkan petani bawang merah ya. Ini pupanya, setelah menjadi ulat dia menjadi pupa ya. Pupa ini jatuh ke tanah, nah, tanah kembali menjadi kupu-kupu ya. Nah, inilah dengan mengetahui siklus hidup ini, maka peluang kita membunuh kupu-kupu nomor 1 ya akan mengurangi risiko tanaman bawang merah diserang oleh kupu-kupu daun ya. Nah, jangan lupa subscribe dan like, share kepada petani lain ya supaya bermanfaat. Nah, pada video kali ini kita bicara membunuh rantai pertama ya, siklus hidup daripada ulat daun Sporoptera ini. Nah, kalau dipasang ya perangkap seperti bekas botol air mineral ini 600 ml, dipasang perangkap lem ya. Nah, kupu-kupunya menempel nih di botol ini ya. Nah, sehingga dengan banyaknya kupu-kupu yang bisa ditangkap ya, dengan perangkap ini, maka jumlah kupu-kupu yang bertelur di daun bawang pun akan berkurang, sehingga risiko daun bawang merah diserang oleh ulat daun pun menjadi berkurang ya. Karena induknya tidak ada ya, tidak ada menghasilkan telur ya. Yang perlu kita perhatikan waktu masang perangkap ini adalah kalau botolnya sudah penuh sama kupu-kupu harus diganti baru ya, biar maksimal menangkapnya. Atau kalau sudah kering diganti baru ya, sehingga kemampuan menangkap kupu-kupu lebih besar. Nah, pertanyaan keduanya, setelah kita pasang ini perangkap ya, kapan kita sebaiknya memasang? Nah, sebaiknya memasang adalah ketika umur bawang itu berumur 5-10 hari ya. Sehingga kalau daun bawang sudah ada, kupu-kupu pasti datang dia. Dia akan meletakkan telurnya pada daun bawang ini. Dia menetas masuk ke dalam, menyerang daun tanaman bawang merah ya. Nah, maka pakailah perangkap tadi. Cara memakai perangkap ini sudah berhasil ya, dilakukan oleh petani di Kecamatan Larangan dan Kecamatan Bulakamba di daerah Brebes ya, Kabupaten Brebes ya. Nah, ini bisa mengurangi ya serangan ulat daun pada tanaman bawang merahnya. Nah, kalau seandainya sudah berkurang serangannya, nah tinggal mungkin dipakai pakai inseksida tidak terlalu berat ya, dan lain-lain ya. Nah, ini kita lihat ya di daerah Kecamatan Larangan dan Bulakamba di Brebes. Nah, petaninya umumnya sudah memakai perangkap ini ya untuk mengurangi risiko serangan ulat daun ya, dengan menangkap kupu-kupu kaper atau imago daripada ulat daun ini. Nah, sehingga kalau seandainya bisa lebih banyak ditangkap si kupu-kupunya, maka risiko bertelurnya lebih kecil. Kalau risiko bertelur kecil, maka serangan ulat juga akan lebih kecil ya. Nah, ini sangat efektif ya, biayanya murah. Nah, tapi jangan lupa yang pertama itu pakai perangkap ini pada tanaman bawang berumur 5-10 hari ya, sehingga ketika kupu-kupu datang sudah kena perangkap dia. Nah, yang kedua, jangan lupa juga kalau seandainya botolnya itu sudah penuh oleh kupu-kupu ya, imago atau kaper. Nah, ini seperti contoh ya. Nah, botol ini kan sudah kering nih. Nah, tidak ada perekatnya nih kayak ini. Nah, tidak ada perekatnya, peluang menangkap kupu-kupunya kan juga berkurang ya. Nah, jadi harus diganti, itu harus dipakai lem baru ya untuk diganti botol. Nah, seperti ini udah penuh nih. Nah, harusnya sebaiknya ini diganti ya, dikasih botol baru yang kosong, kasih lem, sehingga dia kemampuan menangkapnya lebih besar ya. sehingga betul-betul mengatasinya. Nah, ini kayak botol di tengah ini. Ini seperti lemnya sudah tidak ada nih. Tidak ada sehingga tidak bisa menangkap si kupu-kupu ya. Nah, jadi harus dijaga itu. Pertama, lemnya tidak boleh kering. Yang kedua, kalau sudah penuh diganti baru ya. Nah demikian contoh sederhana ya menangkap kupu-kupu atau imago atau kaper ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dibagi, di-share kepada petani lainnya sehingga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.